Kereta Siliwangi jurusan Sukabumi Cianjur, tim BPT Poes Salah Samangkukna, nambahan rute lalampahanana tepi ke stasiun Ciranjang, Kabupaten Cianjur. Sebagaimana rute eta kereta teh ukur tepi ke stasiun Cianjur. Dina pemunggaran dirarapkeunana eta rute, masyarakat tembong galumbira numpak eta kereta Siliwangi. Kepala Stasiun Sukabumi Heru Salam ngeceskeun tisaprak tanggal 30 Juli nuanyar kaliwat rute lalampahan kareta Siliwangi anu samemehna ukur tepi ka stasiun Cianjur ayeuna ditambahan tepi ka stasiun Ciranjang. Dina sapoena eta kareta nambah nganjero 3 rit. Dina poe munggaran dilarapkeunana eta rute, masyarakat tembong galumbira naker numpak eta kareta Siliwangi. PT KAI teu yeuh ngaroba harga karcis pikeun lalampahan kareta Siliwangi, najan rutena ditambahan tepi ka Ciranjang. Pangdak itu, kareta Siliwangi mangrupa salah sahiji kareta anu tarifna disubsidi ku pamarentah. Dinamprona, jarak tempuh Sukabumi Ciranjang anu anggangna 60 km dijugjug dina waktu jero 2 jam. Kareta Siliwangi kapasitasna tepi ka 472 tempat diuk. Belum masyarakat belum tahu semua mungkin, padahal kami sendiri untuk sosialisasi perubahan jadwal dan perpanjangan relasi ini sudah nge-share ke di beberapa medsos, di Sukabumi Facebook, di Aku Cinta Sukabumi dan yang lainnya, supaya masyarakat Kota Sukabumi tahu bahwa perjalanan kereta api Siliwangi itu sekarang sudah sampai. Eta jenglengan tambahan rute kareta Siliwangi Sukabumi Ciranjang dipiharap bisa ngarojong masyarakat utamana patalijengka butuh transportasi umum. Budi Setiawan, Bandung TV.